Presiden China Xi Jinping memulai kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi di tengah ketegangan tinggi antara Amerika Serikat dan kedua negara pada Rabu 7 Desember 2022. Ini menjadi kunjungan pertama Xi ke Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar dunia sejak 2016. Dilaporkan kantor media Arab, Xi juga dijadwalkan menghadiri 3 pertemuan tingkat tinggi selama kunjungan 3 harinya, yakni melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman, penguasa de facto, serta pertemuan puncak dengan 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan KTT Cina Arab. Pertemuan ini juga menjadi prospek kerjasama ekonomi serta pembangunan yang nantinya akan dibahas oleh kedua pemimpin itu. Xi dan pemimpin Saudi akan menyaksikan penandatanganan lebih dari 20 kesepakatan kedua negara senilai 110 miliar rial atau sekitar 455,2 triliun. Kunjungan tersebut mewakili keinginan pemimpin dari kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis dalam memenuhi kepentingan bersama. Selain ekonomi, kedua negara akan memperdalam kerjasama di bidang pendidikan dan budaya.